jangan politik nasional, jadi tidak macam darat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Pertahanan Kalimantan Barat atau yang mewakili. Direktur Kejaksaan Negeri Pontianak atau yang mewakili. Serta para tamu undangan yang berbahagia. Kita. Hadirin yang kami hormati, sebelum kita memulai acara hari ini, marilah kita berdoa agar acara hari ini dapat berjalan. Para pimpinan instansi vertikal atau yang mewakili, Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak ataupun yang mewakili, dan para undangan lainnya yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu. Kalimantan Barat melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki masing-masing bernama Maskur yang mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi 3554 NE dan saudara Badol alias Abdullah yang mengendarai sepeda motor merek Honda Vario warna coklat KB 6306 SK.